Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke FOC. Okay guys, hari ni aku ada trip kayak fishing camping. Buat pertama kali ni aku akan gunakan kayak GT daripada Sunshine Kayak Water Sport. So ni adalah setup aku untuk camping dengan fishing lah. So ni full loading lah barang semua. Sekarang ni aku turun lambat sikit lah hari ni. Dah dekat pukul dah dekat pukul 11 dah tu. Sebabkan aku tunggu angin tau. Angin hari ni agak kuat sikit lah. So sekarang ni dah okay sikit. Aku rasa boleh aku turun. Hari ni air memang cantik betul lah. Air jernih hari ni. Sekarang ni air tengah surut perlahan. So kita mulakan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang ni aku akan gunakan function windsurfing ni. Aku nak tengok distance kayuhan aku ke pulau ni berapa jauh sebenarnya, dan average berapa laju aku, dan juga masa yang aku akan ambil lah untuk sampai ke pulau. Okay, alhamdulillah lah angin dah slow sikit lah. Berbaloi lah aku tunggu tadi daripada aku redah awal-awal tadi tu. Bahaya ke lah kalau angin kuat. Tapi rugi masa sikit lah, aku dah lambat sikit. Kayu kaki ni sebenarnya lagi penat daripada kayu tangan. Yang aku rasa lah, kayu tangan dia relax sikit tau. Mungkin upper body kot, ni lower body punya exercise. Tak apa lah, slow-slow. Okay, dah separuh perjalanan. Panas gila kaki aku. Kasut ni hitam, stokin ni hitam. Hari panas. Hui, panas. Alhamdulillah sampai. Huh, lama. 1.98 km, 23. Apa tu? 23 minit. Average kelajuan 2.69. Ni aku tak tahu ni knot ah, 2.9 knot. 2.9 knot average kelajuan. Ha, tapi ada satu bad news. Tadi dalam perjalanan tadi jumpa brother-brother boating, naik boat. Dia orang dah pusing pulau lah. Tak dapat apa lagi daripada pagi. Tak tahu lah. Tak apa, kita cuba dulu lah. Ada rezeki ada lah. Dan untuk petang-petang sikit lagi ke. Penting dulu kita mendarat dulu. Turunkan apa yang tak patut, tinggalkan dulu. And then kita pergi mancing. Okay, nak kena buka benda ni. Nak tukar benda ni. Ui, lama tak datang sini woi. Alhamdulillah mendarat. Yep. Okay lah, tak banyak benda nak sapu lah kang. Kemas sikit-sikit je. Sampah macam biasa lah. Banyak agak sampah betul-betul. Yang penting dah ada kursi. Boleh duduk-duduk. Aku rehat kejap. Aku turunkan barang. Lepas tu aku terus pergi mancing. Okay, ni barang-barang yang aku tinggal. Ni geng, berhati-hatilah ketika mengendalikan pisau. Oi. Nampak macam bodoh-bodoh lah pisau dapur Moranif ni. Tapi tajam gila tu. Oi. Okay, sekarang ni dah 11.46. Tengah dalam pukul 12 lebih nanti aku turun lah. Alhamdulillah lah sekarang ni dah tak panas dah. Tadi je panas kejap. Angin pun macam slow ni. Boleh mancing ni kot. Okay lah, aku turun lah. Balut. Letak plaster boleh turun dah ni. Setiap kali camping aku memang bawa lah benda ni. So nasib baiklah kali ni ada plaster. Boleh lah. Dalam video yang lepas ada yang tanya macam mana aku steering kan. Macam mana aku nak pergi kiri kanan. So ni dia, dia punya steering dia kat sini. Steering dia kat sini. Lepas tu belakang tu ada rudder. Tengok tu. Okay, first ni aku nak try jig dulu kat depan ni. Air ke mana ni? Atas dulu.
try strike. Oh, ikan kecil ni. Ikan kecil saja. Apa jari? Dua jari lepas lah. Guys, oh, whoa, 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 whoa. Macam kerapu ni. Oh, ui, ui, yang baru. Tahun baru guys. Alhamdulillah. Tahun baru. Unlock new species. Alhamdulillah. Okay guys, alhamdulillah ikan yang kedua lah. Tapi tadi tu kecil kita lepas. So yang ni kita ambil lah. Tahun baru. Alhamdulillah. Okay guys, strike kali kedua. Buat sama. Ni kecil eh. Kerapu. Kerapu. Saiz. Saiz makan seorang lah. Makan seorang boleh ni. Okay, kerapu. Okay ke usah ni. Okay lah kalau tak ada lauk nanti kan. Okay, aku simpan dulu tengok. Simpan dulu. Kalau ada yang lain aku lepas ni. Okay, simpan dulu. Strike. Oh. Kapu saiz tadi kak. Sini memang tempat kapu lah. Aduh. Strike gang. Kecil lah, tak besar ni. Tapi macam macam jenah. Eh, kerapu juga. Kerapu. Alhamdulillah, kerapu ni besar sikit. Boleh lah buat kari gang. Kalau tak ada ikan lain, boleh ni. Simpan yang ni. Dua ekor. Air tenang oh, macam tasik. Strike gang. Mungkin anak anak ikan lah. Macam nak out. Oh. Anak ikan. Oi, kelapu. Kelapu. Ini kecil ni. Tiga jari. Strike, gang. Oh, yang ni saiz sederhana. Adakah jenis hak? Ah, kan aku cakap lah. Okay, nice.
Okay guys, akhirnya Yunaha saiz makan. Boleh lah, alhamdulillah. Okay guys, balik campsite. Sekarang ni dah pukul 2.22. Target dah dapat lah untuk makan malam ni, dengan untuk balik pun ada lah ceko. So rehat dulu kat campsite, lepak-lepak dulu, makan dulu, semayang dulu. Okay, bestnya kayak ni dengan compare kayak lama aku, baju tak basah, buntut tak basah. Kalau yang tu memang confirm buntut basah, yang ni masih kering lagi sampai sekarang. Okay, balik dulu lah. Yeah, alhamdulillah. Aku dah clearkan kawasan sekitar campsite ni, tapi tak banyak sangat pun daun sampah sebab mungkin baru lagi orang datang. So aku sapu sikit-sikit je lah. Sekejap lagi aku nak pasang kemah. Wih, kapal terbang. Rendah gila. Okay, sekarang ni baru pukul 4.30 awal lagi. Aku ingat nak relax kejap, rehat kejap. Okay, kayu api dah ada, tak payah nak cari banyak sangat. Ni pun dah cukup banyak dah ni, orang yang sebelum ni tinggalkan. Mungkin aku nak cari sikit lagi lah. Oh, tu belakang, belakang sana pun lagi sikit. So cukup lah untuk malam ni, campfire malam ni. Aku siang ikan, masak nasi, lepas tu masak kari tu nanti lah lepas aku balik daripada mancing. Masak tu kejap je, masak kari tu kejap je. So aku akan masak ikan kerapu 2 ekor ni. So maksudnya seekor untuk malam ni, seekor untuk pagi esok. Ini bawa balik lah. Tahun baru kat bawah. Dan ni nak siang. Ui, tangan dah luka tadi. Terlupa bawa gunting, terlupa bawa buang sisik. Tapi boleh lah pakai pisau sebab ikan tak besar sangat, boleh lah. Ikan besar tu payah sikit.
Okey, sekarang ni pukul 6.17. Aku nak turun kejap. Dapat mancing sampai 7 suku gitu. Jadilah. Si masa lapang. Nasi dah masak. Cuma baliklah nak masak ikan tu lah. Alright. Nak main depan-depan ni je. Depan ni dengan belah sana. Tempat aku dapat ikan tadi tu. Tak ada nak pergi jauh. Oh, harus kuat. Campsite yang aku selalu lepak ni sunset tak nampak sebab matahari kat belakang, kat belah sana. So sunset tak ada, sunrise ada. Kalau aku camping dekat satu lagi campsite yang belah sini, yang tu ada sunset. Tapi situ jauh sikit lah, kayak jauh lah, kayak tak nampak lah. Tu aku selalu lepak kat belah sini. Sekarang ni dah 6.55. Belah petang ni tak ada sambutan lah. Kalau tak ada, sekejap lagi aku balik campsite lah. Masak kari untuk malam ni. Nak masak kari, macam biasa aku pakai paste je. Senang, cepat. Cuma aku tukar jenama lain. Nak try yang perisa lain pula. Jenama lain. Tengok macam sedap ke tak. Okay, last sekali aksesori. Tutup jap. Okay, untuk trip kali ni first time aku akan guna headlamp ni daripada Phoenix ni. Model dia HM61R, brand Phoenix. Yang ni aku baru dapat daripada Montanik. So perbezaan dia ataupun special dia, dia ni adalah multifunctional punya headlamp. Dia boleh jadi headlamp dan dia juga boleh jadi flashlight. Kalau kita buka dia, dia adalah flashlight. So dia dua dalam satu lah. Kalau korang nak tengok review yang lebih details, korang boleh tengok dekat channel Montanik. Aku baru post minggu lepas. Korang boleh tengok lah video dia. Okay, ni dia kari sudah siap. Kari. Ni dia kari kerapu. Aduh. Okay, nice. Chop sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ikan, nasi, cabai.
Bendi pula. Serius, kari dia memang padu. Next time aku nak beli ni lagi lah. Sebelum aku buat api, satu benda bodoh baru je berlaku. Kayak aku hanyut. Nasib baik dekat dia punya tempat duduk tu dia ada macam reflektif. Satu reflektif. Lepas tu aku terpandang, aku pandang ke laut. Aku tengok, apa sahaja jauh sangat aku punya tempat duduk ni. Rupanya kayak aku dah hanyut ke tengah. Tapi nasib baiklah. Sekarang ni air surut tapi dia setengah nak pasang. Tapi air, maksudnya air cetek lah. Air tak dalam. Apa lagi aku kena randuk lah, kejar aku punya kayak tu. Nasib baik, pantas ni dia agak landai lah. Walaupun aku pergi agak jauh, tapi dia tak dalam lah, dia takat dada. Aku tak sempat nak ambil life jacket ke apa, sebab aku dah kelang kabut. Aku takut kayak aku lagi jauh, nanti lagi susah aku nak ambil. Aku pun kejar lah kayak aku. Alhamdulillah dapat juga. Kalau aku tak pasan, macam mana aku nak balik esok ni? Betul lah. So sekarang ni aku dah ikat dah kayak aku. Cubayan. So habislah basah baju aku ni. Tapi nasib baik aku pakai, aku belum tukar baju lagi. Pakai baju yang siang tadi lagi. Udang banyak lagi. 15 ekor pun ada. So esok pagi boleh buat mancing ni.
Morning guys. Okey, pagi ni aku nak sambung mancing sekejap. Sementara nak tunggu air pasang penuh sikit sebab aku target nak balik time air penuh. Kalau aku bawa air surut macam ni, nanti aku kena tarik kayak jauh sikit lah. So aku tunggu air penuh. So lalang pagi ni aku akan mancing sekejap lah. Umpan pun ada lagi semalam. So targetnya pagi ni aku nak pergi ke port yang aku tak pergi semalam lah. Aku nak pergi ke belah sana, belah rumah api. Okay, boom. Okay guys, dah sampai dekat spot. Okay, udang hidup yang aku tunjuk kat korang semalam tu semua dah jadi udang pasar. Tengah malam tu oksigen aku mati, bateri habis. So aku letak dalam tong ais. So jadilah udang pasar. Tak tahulah ikan di sini berminat ke tak. Kita cubalah tengok macam mana. Strike pertama bagi ni. Dia kecil ni. Tak besar sangat. Ai, udang pasar, udang pasar. Ada juga yang nak. Kerapu, kerapu, kerapu ni. Kerapu, kerapu. Alhamdulillah. Kerapu. Okey. Untuk mancing pagi ni dapat seekor kerapu je lah. Dapatlah tambah seekor lagi. Okey lah, alhamdulillah lah. Sekarang ni aku nak balik campsite. Jam sekarang ni dah pukul 10.40. Aku target dalam pukul 11 lebih aku akan gerak balik lah. Malam tadi aku memang tidur tak apa-apa lena. Total hour of sleep 5 jam 14 minit. Deep sleep cuma 1 jam 48 minit. Light sleep 3 jam 26. Malam tadi memang aku asyik terjaga-terjaga lah. Aku duduk tengok kayak, aku risau kayak hanyut lagi. So aku memang tidur tak lena lah malam tadi. Total 5 jam lebih lah aku tidur. Deep sleep ni biasa kalau kat rumah dalam 2 jam lebih. Kat sini 1 jam 48. Kalau kat rumah dekat-dekat 3 jam biasanya lah. So inilah dia malam tadi punya tidur. Okay guys, aku dah siap packing barang. Dah semua loading atas kayak dah. Sekejap lagi aku akan gerak balik. Air pun dah pasang penuh dah ni. Untuk trip kali ni, alhamdulillah semua apa yang aku plan berjaya lah. Target-target aku dapat lah untuk trip kali ni. Jadi untuk episod kali ni aku rasa mungkin sampai sini saja. Terima kasih kepada korang yang telah menonton sampai ke akhir video. Aku jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.